Vel, udah dong. Kamu yang sabar dulu, jangan biarin emosi itu semuanya nguasain hati kamu. Gia, kamu gak perlu ngikutin saya terus. Please, saya cuma lagi pengen sendiri. Vel, aku gak bakal biarin kamu sendiri apalagi dengan kamu keadaan seperti ini. Susah banget ya ngomong sama kamu. Saya udah bilang, saya lagi pengen sendiri. Dan kamu sudah membawa saya ke tempat yang salah. Atau jangan-jangan ini semua rencana kamu. Sumpah demi Tuhan gak, Vel. Aku nggak tahu lah di situ ada Bagas sama Indah, mana aku tahu. Itu kafe yang emang tempat favorit aku. Aku nggak tahu, Vel. Dan tujuan awal aku ya aku pengen menghibur kamu. Makasih. Tapi saya sama sekali nggak terhibur. Kenapa berhenti di sini, Nah? Nggak apa-apa, Pak. Saya mau turun di sini. Ini kan jaraknya masih lumayan jauh. Iya, saya mau jalan kaki aja, Pak. Saya anterin kamu sampai rumah aja ya. Nggak usah, Pak Bagas. Dah, ini tuh udah malam. Nggak mungkin saya biarin kamu jalan sendiri. Nggak apa-apa kok, Pak. Saya udah biasa dan insya Allah saya bisa jaga diri. Lagi pula kan dulu waktu saya masih jadi asistennya Bapak, saya sering turun di sini, naik angkot terus jalan kaki. Dan alhamdulillah semuanya aman aja. Ya udah kalau kamu maksa. Kamu hati-hati di jalan. Ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Saya permisi duluan. Kabari saya ya kalau udah nyampe rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus aku lakuin sama Marvel? Sikap Marvel belakangan ini benar-benar keterlaluan. Bro, ada cewek, bro. Cewek sendirian lagi.